Kepada seluruh peserta dan para teman-teman media yang telah hadir di sini, dan tidak lupa juga kepada sponsor semua, penonton dan pengurus tempat di sini. Puji Tuhan, kita berjalan dengan lancar walau di Belanda dengan cuaca yang di luar puasa kita. Event ini cukup berjalan lancar, peserta juga yang hampir 700-an. Ya, harapan kami peserta ini kita puas. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun terkena cuaca, mohon maaf karena di luar puasa kita. Harapan kami sih kedepannya para evaluasi kita kalau misalkan apabila ada kekurangan, kesalahan dari pihak kami, kami mohon maaf. Itu bahan evaluasi untuk kami. Dan kita akan terus mengembangkan lagi kekurangan-kekurangan kita. Mungkin segitu. Terima kasih. Dan harapan kami sih peserta mengikuti event-event kami selanjutnya. Terima kasih. Syukur alhamdulillah event MTBK Putra Terbaik 2019 sudah beres berjalan dengan antusias pembalap yang mendaftar 180 pada di luar ekspektasi saya yang memang targetnya hanya 500. Tidak ada event yang bagus, tidak ada event yang baik apabila tidak ada pemajuan dari teman-teman media. Jadi saya terima kasih kepada media yang telah mensupport kegiatan event ini dari mulai awal menginformasikan kepada teman-teman dan harapan saya ada event-event dan juga teman-teman pembalap dan timnya seluruh. Terima kasih.